Bintu ini daerah kaya, memang betul kaya. Itu sangat sangat luar biasa, nanti bisa bisa kekayaannya itu baik migas, hutang kayu, seperti hasil laut, kepiting yang ada di dalam bakau, kekayaannya luar biasa sekali. Tapi rakyatnya masih miskin. Papua Barat merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati tertinggi di bumi karena lokasinya yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia. 2021, Papua Barat memiliki kawasan konservasi seluas 4,53 juta hektar. Data menyebut sekitar 75% dari seluruh spesies karang keras dunia ditemukan di kawasan ini. Sebagian besar daratan Papua Barat masih berupa hutan yang terdiri dari ekosistem penting seperti lahan basah mangrove. Papua Barat punya satu daerah yang bernama Teluk Bintuni. Daerah ini adalah kabupaten terluas di Papua Barat, mencapai 18.637 km persegi. Kegiatan ekonomi Bintuni banyak merapat ke garis pantai dan teluk. Di sana berdiri macam industri dari pertambangan, kehutanan, hingga kelautan. Kondisi ini membuat Teluk Bintuni jadi kabupaten terkaya di Indonesia dengan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita capai 457,55 juta. Populasi di Bintuni adalah 89.000 penduduk yang tinggal di 25 distrik serta tersebar di pesisir maupun pegunungan. Ada 7 suku yang mendiami Bintuni. Ketujuh suku itu yakni Sebiar, Wamesa, Kuri, Irarutu, Moskona, Soug, dan Sumuri. Suku-suku ini memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda. Di antara 7 suku itu, Sebiar jadi suku induk di Bintuni. Mereka tinggal di distrik Tomu. Lokasi ini berada di pesisir dan berdekatan dengan mega proyek migas LNG Tangguh. Kami ada terdiri dari ada tujuh marga, yaitu pertama, marga yang pertama itu marga Nawarisan. Yang kedua, marga Kosepa. Yang ketiga, marga Kaitap. Yang keempat,
marga Kinder, terus yang kelima marga Binai, nah, yang keenam marga Efun, yang ketujuh marga Gegetu. Itu asli daripada Sibiar, satu Sibiar ya, itu asli. Karena marga-marga ini tidak terkait dengan keluarga yang ada di Wuryagar maupun Taroi maupun Arandai. Suku Sibiar masih menjaga tradisi yang mereka miliki. Salah satunya ialah tarian adat Sibiar. Tarian ini pada umumnya dilakukan untuk penyambutan tamu. Pakaian yang dipakai adalah kain rumput yang dibuat dari daun sagu yang dikeringkan. Mata pencaharian masyarakat Sibiar yaitu nelayan. Ada satu norma yang senantiasa dipegang, jangan mengambil berlebihan dari alam. Ikan apa bulana bula apa ikan mujair laut, kalau di sini bila dibilang ikan mujair laut karena hampir mirip dengan mujair, tapi ada yang hampir gede sekali. Ini namanya uru dan kelat sedikit. Iya, ini mujair laut besar ini. Ya. Teluk Bintuni memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Keanekaragaman ekosistem di dalamnya pun beragam. Ini kawasan pesisir di Bintuni yang diisi mangrove. Luas kawasan hutan mangrove di sini tercatat sampai 225.000 hektar dari total keseluruhan hutan di Papua Barat, atau sebesar 52%. Hutan mangrove di Bintuni berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, keberadaan mangrove juga dapat cegah erosi pantai. Nah, di pinggiran Teluk Bintuni ini bakau terbesar. Nah, menurut apa yang kita sering baca, itu bakau terbesar. Nah, di dalam bakau itu yang biasa dimanfaatkan sebelum kabupaten itu, masyarakat ada yang cari kepiting, cari ikan. Karena di dalam bakau itu sudah hidup habitat-habitat itu. Seperti kepiting, di dalam sungai itu udang, ikan. Biota laut itu kemudian jadi komoditas ekspor dari Bintuni. Komoditas itu salah satunya didistribusikan lewat kampung nelayan. Di sini bukan hanya nelayan Papua saja, tapi juga ada yang berasal dari luar Papua. Dalam mencari ikan laut, mereka andalkan perahu Johnson. Jadi, pemanfaatan alam, kalau kepiting ini memang hidupnya di laut. Nih. Bahkan biasa dia naik ke apa hutan bakau. Hutan bakau itu jadi, kalau menurut kita namanya hutan bakau itu sangat bermanfaat sekali. Bagi penduduk, bahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Bagi saudara-saudara kita dari Nusantara, juga dengan lokal, sering sama-sama mencari di laut. Hasilnya juga nanti di sini. Jadi di kampung nelayan ini, ada nelayan kepiting, ada nelayan yang untuk ikan kakap, ada untuk ikan apa yang bisa dijual di pasar. Nah, jadi hasilnya dibawa di sini. Jadi ada nelayan juga, ada nelayan lokal. Jadi nelayan lokalnya hasilnya semua dibawa ke pasar. Tapi kadang juga kalau memang ekonomi di Bintuni itu kadang juga kurang ini, ya terpaksa saudara-saudara dari Nusantara kan pasti harus dikirim keluar gitu. Karena kalau jual di pasaran Bintuni aja nggak bisa laku-laku gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini hasil daripada apa hutan bakau yang ada di Teluk Bintuni. Total luas hutan Papua menyentuh 9 sekian juta hektar. Ini tak sekedar mangrove, tapi juga hutan yang lainnya. Hutan Papua merupakan salah satu hutan di Indonesia yang memiliki tingkat keragaman hayati tertinggi.
Masyarakat adat yang berada di Teluk Bintuni menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka biasanya berburu dan menokok sagu. Masyarakat adat meyakini bahwa alam harus dijaga untuk keberlangsungan hidup di masa mendatang. Karena bela menjaga hutan. Karena hutan ini yang kita hidup. Semua, kita manusia, binatang, apa tanaman hidup dari hutan. Kalau tidak ada hutan, kita mati. Binatang juga tidak ada hutan, karena panas, mati. Hewan, semua burung ada hutan, merindui kita. Hutan jadi, bernapas. Jadi hutan itu penting, adalah jantung. Di samping sebagai sumber penghidupan, hutan di Papua dapat dibaca sebagai ekosistem yang mencirikan kebudayaan. Hutan ditempatkan sebagai subjek yang dipercaya punya nilai esensi, melengkapi harkat, martabat, serta eksistensi bagi hak-hak masyarakat adat. Anggapan itu bikin masyarakat adat punya relasi kuat dengan hutan. Teluk Bintuni dikenal sebagai kabupaten terkaya lantaran jadi salah satu wilayah penghasil migas terbesar. Namun, di balik itu semua, persoalan tentang ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan masih tetap eksis. Angka kemiskinan, misalnya, berada di posisi yang cukup memprihatinkan. Ironi itu terus ada, tidak hanya di Papua. Secara kebetulan, masalah kemiskinan, kemudian masalah rendahnya indeks pembangunan manusia, kemudian masalah rendahnya derajat kesehatan, itu kok ya menumpuk dengan kelas sosial, kaum miskin gitu ya. Dan kemudian menumpuk dengan identitas orang asli. Ya, itu problem. Ya, di mana-mana dan lebih-lebih di Papua. Saya sebagai anak Bintuni bangga loh. Weh, masa di Bintuni daerah kaya. Tapi ya realitanya seperti yang kita lihat, inilah ada realita kehidupan daerah kota kaya ini begitu. Kita mau supaya pemerintahan itu bisa berjalan baik, rakyat hidup sejahtera, dan juga kita lihat di situ kekayaan bukan hanya kita pergi bicara-bicara di media, Bintuni itu daerah kaya, kita mau datangkan investor ke Teluk Bintuni untuk bisa sejahterakan rakyat. Investor datang semua masuk sak. Mana yang sejahtera gitu. Kita inginkan yang terbaik. Harapan saya bukan hanya pemerintah, tapi elemen pendukung pemerintah itu seperti toko-toko itu kita harus samakan persepsi. Kemudian kita sampaikan ke pemerintah, pemerintah tolong lihat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur seperti mungkin rumah layak huni. Kecemasan lainnya adalah geliat pembangunan maupun industrialisasi akan mempengaruhi aktivitas masyarakat di Bintuni yang bergantung pada alam. Dampak negatifnya yang kita alami sekarang ini ya seperti pemasangan anjungan ini. Ini kan di dalam areal masyarakat ini, jangkauan masyarakat ini. Kemudian mereka pasang zona-zona ini, mereka batasi supaya masyarakat tidak boleh masuk ke dalam ini. Nah, ini kan sudah membatasi ini. Nah, tapi masyarakat mau ke sana karena memang selama ini masyarakat mencari. Mancing di situ dapat congkak ini yang banyak. Jadi kalau BP dia batasi masyarakat mau ke sana karena memang ini aktivitas mereka. Ya, mencarikan di wilayah itu. Kalau di tempat lain bisa. Tapi di situ tempat sasaran ikan merah itu, ikan congkak itu. Jadi KKP itu mereka di situ. Jadi masyarakat selama ini mencari di situ. Jadi walaupun ada larangan masyarakat mau ke sana. Masyarakat mau ke sana. Kondisi yang serba terbatas, termasuk pemenuhan terhadap akses ekonomi, membuat masyarakat Bintuni bergantung pada alam. Persoalannya, bila alam makin tersudut akibat pembangunan, kemana masyarakat Bintuni akan mencari sumber pengharapan? Biar kita tahu bahwa memang hasil ini banyak hasil. Hasil hutang, perusahaan-perusahaan kayu. Itu semenjak Bintuni belum kabupaten itu perusahaan-perusahaan kayu sudah beroperasi. Bahkan hutang ini kalau di pinggiran-pinggiran kota ini sudah hampir gundul semua. Tapi kenapa masyarakat itu melepaskan hutan? Itu sebuah pertanyaan juga yang sebenarnya kita harus diskusikan. Karena perhatian pemerintah tidak bisa menyentuh ke situ, maka perusahaanlah dia yang menolong mereka di situ. Perusahaan yang buka akses jalan, akhirnya masyarakat serahkan hutang sebagai imbalan. Padahal hutang itu yang nanti akan bermanfaat juga kembali. Di hutang itu tuh ada hidup habitat yang bisa dikonsumsi juga oleh masyarakat. Thank you.
Pembangunan di Bintuni semestinya tidak mengusik keberadaan hutan dan sumber daya alam di dalamnya. Nanti juga pasti kita akan komunikasi ketika apa ada pertemuan-pertemuan di tujuh suku, kita akan sampaikan juga ke lembaga untuk kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah juga. Dengan pemerintah itu mungkin dinas terkait seperti perikanan, kemudian kehutanan juga untuk kita sama-sama. Dan kita juga cek izin-izin dari perusahaan-perusahaan, bahkan seperti yang baru saja masuk untuk mengambil kulit kayu, ini ditanam terus ditebang lagi. Kasihan, padahal di dalam itu apa ada hidup apa habitat-habitat yang akan menjadi apa bahan konsumsi untuk masyarakat. Kalau menurut saya hutan mangrove itu harus dijaga karena memang di situ dimanfaatkan oleh manusia atau oleh penduduk yang ada di sini. Kita perlu harus jaga karena di dalam hutan bakau itu banyak habitat-habitat yang sebenarnya dia akan membantu kehidupan masyarakat yang ada di Teluk Bintuni. Dan yang paling terpenting itu adalah kita khusus untuk masyarakat lokal, masyarakat asli Papua itu hidup kita itu harus kita gantungkan ke alam. Karena itu alam itu yang kita anggap sebagai ibu kandung dari semenjak bayi dia menyusui sampai membesarkan kita. Ketika pemerintah itu tidak ada perhatian, kami tetap lari ke alam. Ini kan kota terkaya, punya hasil-hasil banyak, hasil sudah banyak diambil. Dan memang masyarakat ini juga kadang ada yang mau marah, ada yang mau benci atau ini juga tidak bisa. Karena itu berlawanan juga dengan undang-undang, begitu undang-undang dari negara itu maksudnya hasil yang ada di muka bumi maupun yang di udara itu semua dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Tapi sudah hasilnya sudah habis di bawah, tapi rakyatnya belum makmur. Nah, ini yang perlu harus kita sama-sama memikirkan atau pikirkan itu.